Saya memang tidak punya maksud untuk menumbangkan Bung Karno, walaupun teman-teman saya, kolega saya telah mengajak kekuasaan di tangan kita. Kenapa harus kita tunggu-tunggu? Gitu. Buat sekarang sudah kita gulingkan saja. Saya mengatakan maafkan, saya tidak mempunyai pikiran ke situ karena saya tidak mau meninggalkan sejarah titik hitam dalam kertas putih kepada kehidupan angkatan perang kita. Saya tidak mau untuk merebut, mengajak kepada anak buah untuk merebut kekuasaan, saya tidak mau. Tapi kalau saudara-saudara mau, silakan. Saya tidak turut, akhirnya tidak ada yang mau. Jadi tidak mau sekarang. Kita harus menyelesaikan semua itu secara konstitusional. Ya memang lama, tapi inilah jalan yang harus kita tempuh.